Halo, assalamualaikum teman-teman Undercut Vlog. Apa kabar? Ridoin pasti pada sehat ya sekeluarga. Jadi gue kembali berada di Dakar 2023 bersama BF Goodrich Indonesia. Jadi kali ini kita akan melihat Dakar lebih dekat lagi sambil kita melihat dan menyaksikan secara langsung hingga ke garis finishnya nanti teman-teman. Nah sekarang jadi gue udah ada di satu lokasi yang akan kita nonton untuk hari ini. Ini tepatnya di daerah sekitaran Al Hofuf ya. Ini berarti udah dekat ke Arabian Gulf. Di samping gue udah ada laut yang menurut gue view-nya oke banget. Dan ini jadi salah satu spot untuk kita menonton hari ini. Nah jadi tadi gue baru aja melakukan perjalanan kurang lebih sekitaran hampir 3 jam dari kota Dammam. Ini depan gue ada beberapa Toyota Fortuner yang membawa kita dari hotel menuju ke tempat kita nontonnya. Seru banget. Jadi tadi di awal-awal udah sempet juga ngerasain off-road ya di sand dune-nya teman-teman. Walaupun nggak terlalu panjang tadi, singkat aja, tapi cukup menarik untuk membuka hari gua ini. Nah sekarang teman-teman, ini di sini ternyata banyak juga penonton umum lain yang pada berada di spot ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini sampai ke ujung sana, banyak kendaraan yang mungkin berasal dari komunitas teman-teman, karena banyak mobilnya yang sama ya. Terutama gue lihat di sini kendaraan Toyota dan juga Jeep yang cukup banyak menonton. Oke, nanti kita akan muter, kita akan lihat, tapi gue akan nyamperin dulu ke tenda untuk kita segera makan siang dulu ya. Laper teman-teman. Ya, sekarang kita langsung masuk aja teman-teman. Bismillah, ke area tempat kita menonton. Ini tendanya, style seperti tenda tradisional di Timur Tengah ya teman-teman ya. Dimana di sini kita akan melakukan kajian makanan. Tepatnya adalah makanan dan juga minuman khas Timur Tengah. Kita coba masuk dulu teman-teman ke sini. Ini teman-teman dari BF Goodrich semua juga udah pada di sini. Kita bisa nongkrong di sini. Dan ini untuk makanannya teman-teman. Ini yang bagian sini untuk yang makanan ringannya dulu. Dari mulai yang buah-buahan, roti-roti. Oh tetap ada donat ya di sini ya. Jadi nggak semuanya ala Timur Tengah. Sementara nanti kalau untuk makanannya itu di bagian sini. Nanti kita akan lihat. Halo. Oke, ini kopi dan nanti makanannya di sana. Oh. Ya teman-teman, sambil kita nunggu lagi peserta yang berikutnya lewat, gue pengen ngajak teman-teman ngeliat ke bagian parkirannya nih teman-teman. Ternyata ini banyak banget yang datang ke sini nonton pakai Jeep. Semuanya pakai Wrangler, ada yang JL dan juga ada yang JT, dan untuk yang JK juga tetap ada. Wah, ini kalau gue lihat emang sepertinya komunitas Jeep di Arab Saudi ya teman-teman ya, kalau lihat dari plat nomornya. Nah yang gue seneng ya teman-teman ya, ternyata kalau mungkin banyak orang ngira itu kayak misalnya di daerah Timur Tengah kebanyakan lebih pakai kendaraan 4x4-nya kayak misalnya Land Cruiser
atau mungkin patrol. Tapi ternyata semakin gue kesini gue pelajarin, ternyata yang pakai Jeep itu juga nggak kalah banyak ya teman-teman. Walaupun kebutuhannya lebih banyak untuk rekreasi. Kayak misalnya Jeep Gladiator yang ada di depan gue nih teman-teman. Ini dia secara overall kalau gue lihat emang konsepnya itu lebih ke konsep overland ya. Jadi ternyata tren overland itu juga di Arab Saudi cukup rame teman-teman. Ini dikasih nama, namanya Sand Runner atau pelari di gurun pasir. Modifikasinya depannya mungkin standar, untuk velgnya pakai KMC, bannya pakai BF Goodrich AT KO2. Terus di bagian belakangnya dikasih ada bed rack-nya dan dikasih ada rooftop tent-nya juga teman-teman. Wah, asik banget. Terus kayak misalnya ini JL yang ada di depan gua sekarang. Ini juga sama-sama konsepnya overland. Ini malah ada awningnya, jadi enak teman-teman sambil nontonin Dakar sambil buka awningnya. Apalagi sekarang ini kondisinya sebenarnya agak sedikit gerimis, gerimis tipis aja sih sebenarnya sih. Tapi kalau untuk udaranya ternyata masih cukup aman, sekitar 15-16 derajat. Jadi ya masih oke lah tanpa pakai ini ya jaket teman-teman. Jadi banyak ya kalau kita ngelihat Jeep-nya di sini yang pada nonton tadinya gua nggak expect untuk ketemu Jeep, tapi ternyata banyak dengan modifikasinya juga bervariasi. Oke teman-teman, kita sekarang ketemu ownernya nih. Hello my friend. Hello. What's your name? My name is Bilal. Bilal. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Likewise. What a nice gladiator you have. Thank you. Welcome to Saudi Arabia. Thank you. Tiba-tiba teman-teman jadi kepikiran juga ya, kalau misalnya tinggal di daerah yang boleh dibilang didominasi oleh gurun pasir seperti ini, kayaknya untuk gua yang suka bikin video review mobil kayak menarik juga. Ini kayak misalnya gua ngeliat ada sebuah JK teman-teman yang lagi nongkrong sendirian aja di sini, sementara teman-teman lainnya pada di sana. Ini ngeliat tuh udah ganteng banget. Posisinya udah posisi yang kalau kita bikin video review, wah, Masya Allah, bener-bener oke banget ya pemandangannya teman-teman. Ini sambil gue intip dikit teman-teman, ini adalah JK Short, dua pintu, yang basicnya mungkin ya teman-teman ya, adalah Rubicon. Ini pakai ban BF Goodrich yang MT, KM3. Wah, ini ukurannya lumayan gede nih, 37x12,5. Poison Spider, aksesorisnya di beberapa bagian. Nggak ada winch. Mungkin kalau misalnya di pasir gini, kadang-kadang kita merasa kayak winch nggak sepenting kalau off-roadnya lebih banyak kayak di daerah-daerah hutan ya, yang banyak pohon. Tapi overallnya tetap ganteng banget, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, kita akan sedikit mereview Audi Q5 yang digunakan oleh tim Audi ya, untuk support para pembalap mereka. Jadi secara konsepnya ya, mobil ini emang dibangun supaya tetap bisa terus memantau dan mengejar para peserta dari start sampai ke finish. Jadi kurang lebih modifikasinya juga harus bisa ya, untuk nih mobil ngelewatin berbagai macam medan, terutama medan gurun pasir. Nah, kalau kita lihat di bagian depan, ini nggak terlalu banyak yang diubah teman-teman, kecuali penambahan skid plate atau deck di bagian bawahnya. Terus dia untuk topo ini selalu ditempel, jadi kapan aja nyangkut tinggal dicantol. Terus yang udah dimodifikasi lagi adalah bagian ban dan velgnya. Ini buat velgnya pakai Momo ring 18 teman-teman. Sementara dia untuk si bannya menggunakan BF Goodrich AT KO2 ukuran 255/55. Nah, ini kalau untuk tingginya dia tetap tinggi bawaannya teman-teman, jadi untuk suspensi tetap pakai bawaannya. Kemudian yang menarik ini di bagian atasnya banyak barang-barang penunjang dari sebuah support car ya. Jadi misalnya dipakein roof rack modelnya yang flat gini, terus ada LED light bar-nya, ada sand track di bagian kanannya, kemudian box untuk segala macam peralatannya. Kemudian geser ke bagian belakang teman-teman, ini ada ban serep untuk yang di sisi kanannya, sementara di sisi kirinya ini ada jerigen untuk BBM. Nah, terus untuk bagian belakang tetap dikasihin ada LED-nya, ada lampu LED-nya.
Dan untuk yang sisi kiri ini ada lift jacknya, teman-teman. Kayaknya kita agak kurang apa ya, lumrah ya ngelihat lift jack dipakai di sebuah kendaraan crossover SUV. Tapi ya kurang lebih ya itu dia ya, di mobil ini tetap menggunakan lift jack. Nah, sementara kalau kita ngelihat ke bagian dalam, bismillah, assalamualaikum. Dashboardnya kurang lebih tetap mempertahankan standarnya, teman-teman. Kecuali yang utamanya untuk faktor safety tetap diperhatiin. Jadi dia tetap dipasangin roll cage ya. Pasangin roll cage yang gua lihat kurang lebih secara konstruksinya benar-benar seperti layaknya sebuah mobil rally. Dan juga untuk joknya udah diganti yang model bucket seat. Nah, karena kalau kita jadi mobil support seperti ini, kita akan melewatin medan-medan yang cukup berguncang juga ya, alias kondisinya gabruk banget dengan kecepatan yang boleh dibilang tidak pelan juga. Itu dia, karena kan harus mengejar terus, teman-teman, supaya nggak ketinggalan gitu ya. Jadi itu dia, bucket seat plus juga seat belt-nya pakai yang 4 poin, teman-teman. Kemudian untuk mesin, teman-teman, jadi Q5 ini tetap pertahanin mesin standarnya sekaligus juga untuk transmisinya. Jadi boleh dibilang sebenarnya udah cukup mumpuni ya untuk kita pakai sebagai support car di Dakar. Paling tambahan lagi yang berkaitan sama navigasi. Jadi di sisi co-driver itu dia ditambahin alat untuk navigasi namanya 3PK. Nah, itu jadi kita boleh dibilang apa ya, sebagai salah satu andalan supaya jangan sampai nyasar, teman-teman. Sementara kalau kita lihat ke bagian belakang, kita bakal ngelihat ini benar-benar seperti mobil rally, teman-teman. Dengan roll cage yang menurut gua sangat proper. Dan setelah itu dia disenderin satu buah ban serep lagi. Pasti ban serepnya ukurannya sama ya dengan yang dipakai sekarang, yaitu 255/55. Di belakang ban serep masih ada box lagi dan juga ada cool box untuk naro minuman dan lain-lain, teman-teman. Sementara di sini tambahannya ini ada satu buah jerigen air untuk tambahan kebutuhan ini ya, air ya, gua nggak tahu mentah apa bisa diminum. Kemudian ada apar 2 buah di kanan kiri, ada power inverter juga, dan mereka tetap bawa tenda lipat atau tenda instan. Nah, itu sebenarnya jadi salah satu hal yang kalau bisa dibawa terus. Kalau misalnya sampai kita di tengah gurun itu kita nyangkut, nggak ada pertolongan, udah keburu malam, kita harus tidur dulu. Itu jadi tenda yang kita bawa udah tinggal digelar, kita tidur dulu dan berharap besok harinya udah ada yang nolongin, teman-teman. Oke, saatnya kita makan siang, teman-teman. Ini dia hidangan tradisionalnya yang udah pada ready semua. Ini di paling kanan ini ada nasi Arab ya. Ini bisa jadi nasi kapsa, teman-teman, atau nasi mandi yang dilengkapi dengan kambing. Wih, mantep banget. Terus ada berbagai macam yang lain lagi. Oh, yang ini malah kayak nasi goreng, teman-teman. Nasi goreng dengan ikan. Kemudian ini ada yang lebih ke arah seperti gulai-gulainya. Dan ini sepertinya cukup mix ya, cukup fusion ya, karena ini menggunakan penne atau pasta Itali. Termasuk di ujung ada lasagna. Wah, kita ambil dulu. Ya, ini yang gua ambil, teman-teman. Nasi mandi sepertinya ya, atau nasi kapsa dengan ada kambing. Tapi kok kayak nangka ya ini ya, kayak sayur nangka. Terus ada ini nih, apa namanya? Gua tiba-tiba lupa namanya. Tabula ya. Nah, ini untuk perdagingannya di sini. Ada lamb chop. Can I have the beef? Ya, yeah. Chicken? Beef and chicken one. Thank you. Oke, teman-teman,
tadi udah selesai kita kajian makanannya, cuma sayang banget pas lagi hujan jadi semuanya pada numpuk di dalam tenda dan akhirnya nggak sempet untuk kasih video kajian makanannya. Semoga nanti malam atau di besok ya teman-teman ya. Yang pasti tadi selesai kita makan, kita tadi ada briefing dulu dengan brand ambassador dari Dakar, karena kita abis ini bakal ada driving experience. Tadi untuk nontonnya di siang ini kita udah selesai, jadi rute yang kita tonton tadi itu untuk peserta yang kategori Dakar klasik ya, makanya teman-teman lihat kebanyakan lebih ke mobil-mobil lama semua. Nah setelah ini kita bakal ada driving experience pakai Fortuner ya, yang tadi kita gunakan kesini, sambil kita semacam kayak diajarin gimana cara nyetir off-road ya, nyetir pakai kendaraan 4x4 di Medan Dakar. Wah seru banget sih ya teman-teman ya. Walaupun ini adalah dunia gue ya, tapi tetap kurang lebih gue anggap aja benar-benar mulai dari nol. Gue pengen dapetin semua informasi dan ilmunya dari si instrukturnya nanti. Oke, yuk kita kembali ke mobil ya. Mobilnya udah pada bersiap teman-teman. Kita pakai yang nomor 60. Mana nih 60? 70. Nah, ini dia. Gua sambil mau ngenalin dulu ke teman gua dari Australia. Namanya adalah Josh. Dia punya channel YouTube namanya Traveling Campers. Good day, Josh. Hello. How are you, mate? I'm good, mate. How are you? Yeah, good. Fine. Awesome. Awesome. So we're about to do the driving experience, right? Yeah, Toyota Fortuna through the Saudi Arabia desert. How cool is that? Yeah, so cool. You wanna go first? Yeah. What are we doing? Are we taking these cars or what are we doing? I think we're taking this car as well. Yeah. I'm excited though. Yeah. I'll help you through, mate. Yeah. I'll have some tips for you in the back, mate. I'll let you know how to drive some sand, eh? All right. Okay, let's do this. Let's do it. Let's do it, mate. Oke, teman-teman, saatnya gue buat nyetir. Tadi Josh udah nyetir. He do the drive first, and then I'll go for the second one. Ini jadi kita semua setelah berapa kilometer tadi berhenti dulu untuk pergantian pemain ya teman-teman ya. Dan sejauh ini karena kondisinya boleh dibilang pasirnya basah ya, jadi dia itu jadi padat teman-teman. Dan kalau jadi padat kayak gini, justru di satu sisi kita bisa ngembangin kecepatan. Tapi gue lihat tadi teman-teman, di sini karena emang semua suruh pada apa ya istilahnya jangan menyusul ya, tetap pada jalur masing-masing. Jadi pada bawahnya kalem semua. Tapi nggak apa-apa sih, justru itu yang terpenting ya. Jadi tetap safe. Oke, okay. Now it's time for me to drive with Isabel. Hello. The Dakar brand ambassador. Thank you for having us in here. Thank you. All right. Thank you. All right. Yes, we try to stay in the track. Yeah. Because you know that it's not good for the tire. For the tire and all the front car. Oke, okay, alhamdulillah teman-teman, pengalamannya luar biasa, walaupun nggak terlalu panjang ya. Ya sebenarnya sih nggak terlalu lama, kalau panjang-panjang tadi bisa nyampe sekitar 20 kilo jalannya. Tapi ternyata cepat juga untuk ukuran 20 kilo teman-teman, karena alhamdulillah tadi yang kita lewatin arealnya ini si pasirnya nggak terlalu lembut ya, nggak terlalu lembek banget. Jadi karena padat, jadi alhamdulillah nggak sampai ada nyangkut-nyangkutnya teman-teman. Jadi ini sekarang semua akan bergantian lagi, ganti driver lagi. Karena tadi pertama Josh udah, yang kedua gua udah. Habis ini adalah salah satu teman kita dari Meksiko, yaitu Manuela. Dia lagi nge-review mobilnya dulu. Habis ini dia yang akan ngebawanya teman-teman. Tapi kalau ngomong-ngomong sejauh ini yang gua rasain pertama ya
pakai Fortuner yang 4000cc ini effortless banget ya. Si mesin V6-nya itu benar-benar bikin kita nginjek gasnya tuh nggak terlalu perlu dalam-dalam banget gitu untuk istilahnya berangkat atau keluar dari bagian-bagian pasirnya yang berat. Dan kemudian teman-teman, untuk bannya sendiri juga ini merupakan pengalaman baru buat gue ya. Ini pertama kali ya gue nyobain ban BF Goodrich Trail Terrain. Tadi pas sebelum kita test drive, emang dijelasin dulu bahwa ini adalah salah satu produk barunya ya, yang memang dia itu diperuntukannya itu untuk kita bisa sand dune seperti ini, teman-teman. Jadi tadi gue bisa nyobain langsung di pasir, dan so far alhamdulillah nggak ada nyangkut atau nggak ada hilang traksi yang berlebih. Jadi overall masih tetap bisa ada di jalurnya terus. Jadi kita bisa ngindarin yang namanya kepater dan harus turun mungkin dorong atau bantu narik gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kayaknya masih agak jauh teman-teman, karena katanya sih nyampainya baru sore nanti. Sementara sekarang baru jam 2:30 sore. And now we are with Manuela. Hola. From Mexico. Mexico or Colombia? I live in Mexico, but I am from Colombia. She's from Mexico. She's from Colombia, but you live in Mexico. Oh, oke. Okay. Udah pada jalan. Oh, oke. Oke, jauh lah. Yeah. Be careful. Yeah. Sky, udah pada on. Jalan. Udah pada jalan ternyata. Oke, okay, let's go. Iya teman-teman, akhirnya kita udah kembali lagi ke jalan raya. Ini jalannya benar-benar luas banget sampai ujungnya nggak kelihatan, lurus terus aja dan jalannya halus banget. Jadi tadi kita posisinya itu ada di sini teman-teman. Kita tadi driving experience-nya di sini. Lautnya di bagian sana, udara ada jauh, jalan sini terus tadi kita nanjak ke sini langsung ke jalan aspalnya ya, ke jalan rayanya. Oke. Oke teman-teman, sekarang saatnya untuk gue mencoba lagi mobilnya. Kali ini giliran gue untuk menuntaskan dari mulai di bagian sini sampai kita menuju ke bivouac-nya teman-teman. Kalau kondisinya sekarang udah lebih kering teman-teman, ketimbang tadi pas awal pasirnya masih basah ya. Kita bilangnya frozen sand atau wet sand gitu, tapi kalau sekarang ini udah lebih keringan lagi, jadi udah berasa lebih seperti pasir lagi teman-teman, yang gembur, yang bener-bener empuk gitu ya, mobil berasa banget tenggelamnya gitu. Nah, gue pengen sedikit sharing nyetirnya rasanya kayak gimana teman-teman. Ini gue sekarang jadi tahu kenapa Fortuner kalau yang di Arab itu dia pakai yang V6 4000cc, karena dengan penggunaan orang di sini yang kebanyakan dia itu menggunakannya nggak cuma di jalan raya tapi juga di tempat-tempat seperti ini ya, kayak misalnya kita lagi padang pasir gitu, kita emang ngebutuhin tenaga yang lebih besar. Jadi ya wajar banget ya kita lihat kebanyakan mobil 4x4 di sini itu yang ukurannya ya dan kapasitas mesinnya yang besar-besar. Makanya kita lihat kayak mobil-mobil dengan mesin V8 itu cukup mendominasi ya di sini. Nah, sekarang kalau kita ngomongin buat teknik nyetirnya teman-teman, ternyata kalau kita di pasir itu kita benar-benar throttle control-nya ya, atau cara ngegasnya itu harus lebih proper, harus lebih sesuai lagi. Kenapa? Karena kalau kita mainin throttle-nya itu nggak sesuai, yang ada mobilnya malah kekubur, bannya dia malah ngegali, malah overspin, yang ada akhirnya dia justru malah nyangkut teman-teman. Dan ini sambil juga pengalaman pertama gue nyobain BF Goodrich Trail Terrain, yang mana emang dia didesain salah satunya itu untuk descent atau di pasir. Jadi cocok banget untuk gue cobain hari ini. Sementara kalau kita ngomongin untuk tekanan angin ya teman-teman, kita di padang pasir gini butuh tekanan angin atau tire pressure yang lebih rendah. Jadi misalnya biasanya kita kalau hari-hari pakai 30 PSI gitu, kita harus nurunin tire pressure-nya ke mungkin sekitaran 10 PSI kalau yang emang udah rendah banget ya, tapi emang amannya itu di sekitar 15 PSI. Tapi tetap jangan lupa, nanti begitu kita udah kembali lagi ke jalan aspal, kita harus naikin tekanan anginnya lagi.
Itu dia kenapa kalau gue lihat banyak ya orang-orang lokal di sini yang mungkin dia mobilnya dipakai buat di aspal juga dan di padang pasir juga, dia itu punya kompresor angin. Jadi begitu udah balik ke aspal, mereka tinggal isi anginnya lagi. Tapi ya so far sih gue sendiri belajar banyak teman-teman di sini, terutama untuk nyetir di pasirnya, karena ya ini bukan sesuatu yang emang gue gampang dapetin ya di Indonesia. Tapi oke banget sih, gue suka banget sama experience sama ilmunya yang gue dapet di sini. Sekarang teman-teman, kita udah sampai di bivouac nih dan kondisinya di sini demek banget. Walaupun mungkin kalau kata teman-teman suka pada bilang, wah ini salah satu apa ya istilahnya tempat yang gua biasa ya. Ya itu yang penuh lumpur kayak gini. Tunggu ada Scania yang bikin gagal fokus lewat. Ganteng banget teman-teman. Nah, itu dia tadi yang gua bilang demek banget di sini teman-teman. Gua butuh sepatu yang traksinya bagus nih, biar nggak kepleset. Oh, ini ada Prado juga ganteng lewat. Salah satu service car-nya dari tim truk dari Ceko ya, teman-teman. Ganteng banget. Ini ngomong-ngomong, sekarang lagi banyak truknya yang lewat. Ini truknya adalah truk support, bukan truk yang digunakan balap. Nah, makanya dia ukurannya lebih besar ya. Dan 6x6. Bukan truk 4x4 yang memang ikutan rally juga. Ini banyak juga kayaknya yang boleh dibilang baru pada datang karena hari ini, terutama sore ini sampai ke barusan tadi malam diguyur hujan deras, jadi semua di jalan juga pelan-pelan karena kondisi jalannya juga banyak aspalnya yang tadi gue lihat tuh campur-campur pasir, akhirnya jadi kayak semi-semi lumpur gitu ya di jalan utamanya. Jadi banyak yang baru sampai. Oke, kita muter dulu yuk ke dalam. Kita sekarang mendekat ke areal utamanya, teman-teman. Wah, ini dia. Jadi di sini kita bisa santai, lesehan, duduk bareng ya. Walaupun sekarang kondisinya habis diguyur hujan pada demek. Tapi kalau misalnya kering nih enak banget nih buat kita nonton hasil hari ini yang tercepat, sambil juga kita ngelihat recap-nya ya atau video highlights-nya teman-teman. Sekarang teman-teman, gua lagi ada di BF Goodrich Racing Tire Service Center-nya nih. Jadi di sini adalah tempat para peserta mereka bisa melakukan penggantian ban, baik itu untuk kelas yang mobil atau kelas yang truk atau bahkan yang kelas motor. Jadi yang bisa ngeganti ban di sini itu nggak cuma peserta yang menggunakan kendaraan mobil. Jadi buat mereka yang pakai truk atau yang pakai motor itu juga semuanya bisa menggunakan fasilitas ini. Dan gue lihat di sini mesinnya cukup lengkap peralatannya. Dan kalau gue lihat biasanya ya di video dari tahun ke tahun, ini adalah salah satu spot yang biasanya itu pada ngantri. Jadi pada rame, semua pada nunggu nge-service atau ngeganti bannya. Karena emang ini adalah salah satu bagian ya atau elemen yang penting di sebuah kejuaraan motor sport. Apalagi misalnya seperti Rally Dakar ini, di mana kondisi ribuan kilometernya itu nuntut kita untuk mempunyai kondisi ban yang bagus dan juga pastinya prima kondisinya ya. Nah, teman-teman, ini sekarang yang ada di depan gua adalah ban BF Goodrich HDR 2+. Ini dia, teman-teman, modelnya. Dan ini adalah model yang khusus digunakan atau dibuat untuk kebutuhan rally race seperti Dakar, teman-teman. Dia ukurannya 37 12,5 dan digunakan di kelas T1+. Oke, okay, ini salah satu staffnya. Oh, oke. Okay. So this is how you're going to put the tires up to the truck. I see. Jadi teman-teman, emang ban ini didesain khusus untuk kompetisi.
Makanya di sini juga ada tulisannya for competition use only ya, for competition purpose only. Dimana ini bukan untuk digunakan di jalan raya. Jadi dia mempunyai kompon yang cukup soft teman-teman supaya traksinya bisa maksimal. Selain itu kalau kita ngomongin untuk sidewall-nya dan overall secara materialnya, ini dia emang didesain untuk bisa kurang lebih ngelahap kondisi gurun ya yang ada di Rally Dakar. Jadi benar-benar emang ban yang khusus dibikin BF Goodrich untuk kejuaraan Rally Dakar. Hampir ke pedoknya BRX Bahrain Ride Extreme dengan salah satu pembalapnya Sebastian Loeb ya, dan sebelah ada Gurlain Cicerit. Nah, ini dua-duanya sama-sama dari Prancis, tapi timnya merupakan tim Bahrain teman-teman. Lagi dibongkar sekarang, ini shocknya nih pakai Rager, pakai dua shock per titik, lagi dibongkar sekarang. Kurang lebih kayak gini teman-teman bagian dalamnya. Dan dia itu boleh bilang ini adalah kendaraan tubular, bukan kendaraan yang ada aslinya, bukan kendaraan mass production yang dinamai ProDrive Hunter. Lagi dibuka semua bagian kaki-kakinya dan bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Oh, bahkan lagi dibuka juga teman-teman. Kita ngeliat sistem pendinginan di sini, ada dua buah radiator. Yang terus udah gitu kalau gua ngeliat sistem buat udara ya ke dalam kabinnya juga dipompai dari belakang. Kita lihat bagian kanannya, kotor banget. Dan ini untuk bagian co-driver, navigasinya lengkap di sini. Terus habis itu di bagian sampingnya sini kalau kita buka dia ada berbagai macam peralatan atau tools tambahan ya. Terus di sini juga ada cable tis juga di sini nih. Wah, asik banget nih. Gua sampai speechless kayak mau ngejelasinnya. Ini banyak banget hal yang bisa dijelasin di sini sampai kayak bingung mau mulai dari mana teman-teman. Tapi yang jelas ini pengalaman yang luar biasa. Nah, sekarang di samping gua teman-teman, ini ada yang gak kalah ganteng nih ya. Ada sebuah Mitsubishi Pajero Evolution. Ini adalah mobil yang memang boleh dibilang terlahir karena Dakar, teman-teman. Jadi Pajero generasi 2, waktu tahun 90-an dia berjaya di Dakar, akhirnya pas tahun 97 dibikinlah versi yang memang khusus untuk Dakar, tapi diproduksi secara massal untuk bisa digunakan masyarakat di jalan, yaitu Pajero Evolution. Mesin V6 bensin 3500cc. Ini livery-nya juga keren banget, teman-teman. Benar-benar stylenya seperti style yang dulu emang dipakai zaman di Dakar 90-an. Oke, ini velgnya pakai Speedline dengan bannya BF Goodrich MT KM3. Wah, co-drivernya dari Austria, co-drivernya dari Prancis, ganteng banget nih. Ikutannya di kelas Dakar Classic. Kalau yang ini sekarang teman-teman, ini mungkin yang banyak teman-teman nggak tahu ya. Ini adalah mobil bugi yang dibuat oleh MD Rally Sport. Namanya adalah Optimus. Dia adalah bugi two-wheel drive teman-teman, menggunakan mesin V8 LS. Shocknya dia single shock, pakai Rager, coil over. Ini ban lagi dilepas, tapi ini dia ban teman-teman. Dia menggunakan ban BF Goodrich ukuran 37x12,5 dengan velg bitlock nih. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat, jadi kalau buat di kelas yang two wheel drive, dia itu ada untuk kita bisa ngisi angin dari dalam mobil. Jadi itu yang ngebedain antara mobil yang two wheel drive sama yang four wheel drive.
kalau two wheel drive itu dia mempunyai privilege ya, kesempatan untuk bisa masang onboard inflate system. Jadi kalau kita mau ngempesin atau mau naikin tekanan angin ban, itu bisa dari dalam mobil, tinggal pencet aja. Sementara kalau mobil yang four wheel, kalau mereka mau nurunin angin, mesti manual dulu, turun dari mobil untuk ngempesin sendiri. Sementara di sini adalah area pedoknya Dakar Classic. Memang sebenarnya tersebar teman-teman, nggak hanya dipusatkan di satu tempat untuk para peserta Dakar Classic. Tapi Dakar Classic menarik yang tahun ini itu cukup didominasi sama Land Cruiser 80 ya di papan atasnya. Walaupun ya sekali lagi mungkin buat yang belum tahu, kalau yang Dakar Classic itu yang di itu bukan cepet-cepetan waktu, tapi ketepatan waktu. Jadi kayak time rally ya, yang waktunya paling tepat sampai ke finish sesuai yang ditentukan peserta dan juga paling minim penaltinya. Nah, ini ada salah satu kendaraan yang menurut gue menarik. Nah, ini yang di sini teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini mobil apa? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini menarik banget nih. Tapi nggak cuma itu aja tadi satu teman-teman. Ini juga ada lagi di sebelah sini yang warna merah. Yang bikin gua pangling tadi ya waktu ngelihat sekilas pas lewat nih. Coba kalian tebak nih. Oh ya, sementara di sebelahnya ini ada truk apa nih teman-teman nih? Kalian mungkin ada yang tahu truk ini? Wah, ini adalah salah satu truk juga yang digunakan di militer ya. Gua di Indonesia pun pernah lihat truk ini nih. Coba nih tebak nih, truk merek apa ya kira-kira? Abis ngelihat pedok Dakar Classic, sekarang kita ada di pedoknya Overdrive Racing teman-teman. Ini ada bengkel yang membuat Toyota Hilux T1 Plus. Ini salah satu kendaraan yang boleh dibilang sekarang leading ya. Banyak peserta yang menggunakan Hilux T1 Plus ini, mereka mendominasi di 10 besar sekarang. Dan tengah kita coba ngedekat lihat salah satu pesertanya. Ini adalah mobil Hilux dari tim Puma Energy. Drivernya adalah Andrea Lafarja. Dari negara apa nih teman-teman? Itu Uruguay ya? Uruguay bukan sini, ya kan? Kakinya independen semua, depan belakang. Bagian depannya seperti ini. Dia menggunakan double shock. Lagi ngolong guys. Ini lumayan seru belakang. Jadi supaya distribusi bobotnya sangat bagus atau optimal ya. Selain itu teman-teman, kalau tadi kita udah ngelihat pedoknya Overdrive Racing yang pakai Toyota, tapi ada juga tim Toyota yang pabrikannya ya. Teman-teman pasti udah tahu Toyota Gazoo Racing, yang mana pedoknya itu agak sedikit terpisah. Ini dia teman-teman, yang sekarang ada di depan gua. Jadi dia ada 3 kendaraan, ada Ginil, ada Hank, dan juga ada Nasser. Gue punya satu rencana, bismillah. Semoga bisa ketemu, karena buat ketemu sama pembalap kadang-kadang susah banget di sini. Gue alhamdulillah bisa janjian dengan beberapa orang, tapi ternyata masih belum sempet juga untuk bisa bertemu. Kita coba aja, kira-kira ngapain? Ya udah kita lihat ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, gue pengen nge-review sedikit dulu nih Toyota Hilux yang digunakan Nasser Al-Attiyah. Jadi Hilux ini adalah Hilux yang masuk ke kategori T1 Plus. Itu merupakan kategori atau kelas yang paling tinggi ya, salah satunya yang ada di Dakar teman-teman. Jadi pertama yang ngebedain kalau T1 Plus, dia kendaraan four wheel yang bisa pakai ban ukuran lebih besar dari yang T1 biasa. Jadi kalau T1 Plus ini, dia pakai bannya ukuran 37 inch x 12,5. Dan ban yang digunakan adalah BF Goodrich KDR 2 Plus teman-teman. Yang tadi gue sempat bilang, ini memang ban yang khusus didesain untuk balap rally Dakar. Dia buat suspensinya, dia full independent depan dan belakang. Shocknya menggunakan single shock atau satu buah coil over dari Raeger.
Terus untuk mesinnya cukup mundur teman-teman, jadi kalau dari sini nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau untuk mesinnya sendiri pakai V6 bensin twin turbo yang digunakan di Land Cruiser 300 bensin. Jadi sekarang mesinnya V6 ya, udah bukan V8 lagi kayak biasa. Kita geser lagi ke samping teman-teman. Nah, kita bisa lihat posisi lagi pada kebuka semua. Ini bisa ngebuka samping untuk kita ngakses berbagai macam barang yang ada di sini ya. Dia kayak serep-serep misalnya untuk oli, terus juga ada as roda, untuk selang rem, dan lain-lain. Sementara untuk di bagian sini, ini juga masih ada serep untuk arem, teman-teman. Terus juga ini posisi untuk masukin ban serep. Jadi ban serep ada dua-duanya di kolong, sisi kanan dan di sisi kirinya. Terus kalau teman-teman lihat, ini bahannya semuanya pakai karbon, teman-teman. Jadi mobil ini memang mobil tubular, dan untuk bodinya semuanya pakai karbon supaya lebih kuat dan lebih enteng. Sementara bagian dalamnya, ini ternyata yang gue lihat kebanyakan mobil Dakar itu cukup sempit bagian dalamnya, teman-teman. Karena banyak peralatan yang boleh dibilang cukup memenuhi ya, cukup bikin sesek di dalam kabinnya. Kayak misalnya kalau di depan co-driver sini, dia ada peralatan untuk navigasinya. Terus di bagian tengahnya juga banyak sekali tombol-tombol untuk kita melakukan pengaturan ya, atau mengaktifkan segala macam fitur dan fungsi-fungsi lainnya. Nah ini jadi kalau gue lihat teman-teman, sebenarnya untuk masuknya lumayan tinggi teman-teman. Karena bagian bawahnya buat serep, jadi buat masuknya posisinya emang agak lumayan tinggi. Geser lagi ke belakang, ini semua masih carbon fiber teman-teman. Buat suspensi belakang sama-sama single shock seperti depan. Sistem suspensinya dia independen juga, jadi nggak cuma depannya tapi belakangnya juga independen. Ini buat knalpotnya buang tengah teman-teman. Kemudian di bagian atasnya, ini untuk cooling sistemnya, tor radiator ngambil udaranya dari atas sana teman-teman. Air scope-nya ya, buat ngambil udara masuk ke bagian belakang sini. Terus di sini ada untuk sand ladder. Jadi sand ladder-nya diposisiin di sini, ada 4 biji ya untuk keempat roda. Setelah itu yang lainnya sisanya benar-benar kopong aja ya teman-teman ya. Jadi benar-benar lowong aja gitu, karena ini mobil bukan beneran dia Hilux mass product ya. Emang udah tubular yang dibikin khusus untuk Dakar. Assalamualaikum. How are you, brother? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam. How's everything? How's everything? Okay. Everything went good? Yes, alhamdulillah. Yeah. Good. Alhamdulillah. Nice to see you again. Yeah, nice to meet you. You've been in home and you come back? Yes. MashaAllah, yes. MashaAllah. Yes. Family so, good? Alhamdulillah. They're all good. They're all good. I have something for you, huh? Oh, thank you so much. Wait a little bit. Thank you. All right then. We'll see what Nasser have for us. For me, ya, buat gua. this is very special. Yeah, very special, you know. Yeah. Yes, this is for you, brother. Okay. Thank you. You asked me last year, and but this is for this year. For this year. Yes. Hopefully, this is the winning racing suit for this year. Inshallah. Dakar 2023 champion. Inshallah. Tomorrow. Thank you, brother. Is it okay if I also give you my yes. things? Okay, let me open. yes, please. this is my racing suit. Oh, fantastic, huh? Yeah. Oh, thank you. I put it in my museum, huh? Wah, alhamdulillah teman-teman, gue benar-benar nggak tahu mau bilang apa ya. Alhamdulillah, masya Allah, benar-benar seperti apa ya, tambahan mimpi yang bisa terwujud ya. Nggak cuma datang ke Dakar aja, tapi juga bisa ketemu pembalap jagoan gue, idola gue, udah kayak hero gue sendiri, yaitu Nasser Al-Attiyah dari Qatar. Jadi Nasser ini kenapa gue senang banget sama dia, bukan cuma karena dia berprestasi ya, standar kita suka ke seorang pembalap misalnya karena emang dia jago gitu. Tapi dari awal gue kenal di Instagram sebelum akhirnya alhamdulillah
bisa lanjut komunikasi, teleponan segala macem. Dia benar-benar banyak ngasih gua pengalaman, kurang lebih bahasa gayanya ini ya, pelajaran hidup gitu, yang kaitannya dengan menjadi seorang pembalap gitu. Jadi gua ngelihat sebenarnya bukan cuma masalah skillnya aja, tapi gimana cara misalnya dia di posisi yang boleh dibilang udah di atas, tapi dia tetap yang humble, tetap yang sopan, tetap yang menghargai orang-orang. Gue bahkan ngelihat dia ke mekanik, ke semuanya tuh bener-bener sopan banget teman-teman. Dan itu yang kurang lebih coba gue terapin ya. Gimana maksudnya, kita jadi pembalap nggak cuma jago aja, tapi kita juga punya personality yang baik. Dan itu yang gue pelajarin dari dia. Dan terbukti ya waktu gue bilang, kita tukeran sesuatu yuk, istilahnya sebagai apa ya, bentuk persahabatan dua negara, Indonesia dan Qatar gitu. Terus langsung ide yang keluar adalah racing suit, nggak nanggung-nanggung teman-teman. Dan yang dikasih yang tahun 2023 ini, Masya Allah, gue masih kegirangan, campur speechless juga. Tapi ya kurang lebih boleh dibilang akhirnya bisa juga terwujud nih. Thank you banget nih juga untuk BF Good Race Indonesia yang udah kasih kesempatan gue, dan akhirnya bisa terwujud juga gue tukeran racing suit. Alhamdulillah.